semuanya, masih di Lin Creation dan seperti biasa masih sama aku Bun dan main Magic Chess lagi. Setelah sekian lama enggak pakai record suara, jadi di video kali ini balik lagi record suara sama aku Bun. Oke, di sini kita dapat 2 Franco sama Zilong, tapi aku harusnya enggak pakai Weapon Master kali ini guys ya. Aku mau coba main pakai Assassin gitu guys ya. Kita pakai Assassin dan di sini kita masukin Harith dan kita dapat Empire-nya. Coba nanti kita bikin Assassin combo Assassin sama Empire gitu guys ya. Oke, gila sih. Kira-kira kuat enggak sih guys ya? Karena aku ini baru coba main. Aku itu lebih sering pakai Weapon Master gitu guys ya. Tapi mau coba harusnya bisa kuat gitu kalau combo Assassin sama Empire gitu guys ya. Oke, jadi di sini aku masukin Argus dulu dan Franco-nya aku jual aja gitu guys ya. Dan aku masukin Saber gitu guys ya. Kita roll nggak dapat apa-apa guys, ya. Oke, Moskov kita jual aja karena harusnya aku nggak pakai gitu guys ya. Jadi di sini hari mereka udah bintang 2 gitu guys ya. Hari mereka udah bintang 2, udah kuat sih guys. Emang pertama-tama tuh harusnya kita masukin dulu, misalnya kita belum dapat combo yang kita mau pakai, misalnya hero-hero yang kita mau pakai, tapi lebih bagus di awal-awal itu kita masukin dulu yang udah bisa bintang 2. Karena kalau kalah di awal tuh jangan kalah terlalu banyak gitu guys ya, terlalu bahaya aja gitu guys ya. Oke, di sini Franco 2. Kita nggak main. Dan di sini ada Lancelot, kita ambil Lancelot. Nice. Lancelot udah bintang 2 di sini. Argus jual aja guys ya. Kita jual aja Argus gitu guys ya. Oke sih, kita bikin Lancelotnya. Kita bikin melompat ke belakang gitu guys ya. Oke, di sini mereka cuma di tim lawan ini masukin cuma 3 hero gitu guys ya. Dan Mianya udah level 2, dikasih purify gitu guys ya. Dikasih purify Mianya gitu guys ya. Oke, kali ini kita masih menang gitu guys. Aku belum dapat assassin lagi loh, karena masih di awal-awal ya guys ya, belum muncul loh hero-hero assassin guys ya. Ya ampun, gak dapet hero yang kita mau loh guys. Nice, di sini muncul Selena. Nanti kita bisa bikin assassin dulu masuk gitu guys ya. Argusnya kita jual, kita masukin Selena gitu guys ya. Harith nggak muncul lagi loh, masih bintang 1 loh. Wah, gila, mereka di sini udah bintang 2-nya udah ada 3 guys ya, dan udah naikin level ke level 5 juga. Eudoranya tuh sakit sih guys, Eudora sakit. Eudoranya udah bintang 2 gitu guys ya. Ya ampun. Oke, gak apa-apa guys ya, masih awal gitu guys ya. Oke, ini fat box yang pertama. Nice, di sini ada apa? Assassin sinergi gitu guys ya. Kita harus ambil ini gitu guys ya. Nice, kita dapat. Karena nanti kita mau bikin 6 assassin, 6 empire. Jadi harusnya bisa dapat kita ambil ini udah dapat 1, nanti kita lihat mungkin kita bakal dapat yang empire atau assassin lah satu lagi gitu guys. Itu nice banget sih gitu guys ya. Oke, di sini muncul Gusion, kita ambil dulu Gusion. Saber kita bintang 2, nice banget. Kita udah dapat saber bintang 2. Oke. Sekarat guys, nggak ada duit guys. Aku nih kebiasaan kalau main Magic Chess susah tabung di awal, tapi menurutku lebih enaknya kita gacha di awal dulu gitu guys ya. Kita biar lebih enak dapat hero gitu guys ya. Ini menurut aku sih guys ya, karena aku main selalu kayak gitu guys ya. Tapi kita jangan lupa juga untuk tabung di nantinya gitu guys ya. Oke, di sini Marcus mereka itu udah bintang 2 guys ya. Marcus mereka bintang 2. Ya ampun, kita kalah loh. Masih belum kuat guys ya kita ya. Di sini muncul Karina guys ya, kita ambil Karina. Kita ambil dulu Karina.
there is nothing. Justice. You just tried to keep up with me. Ya, jadi kalau kayak gini udah bisa bikin full sinergi assassin gitu guys ya. Habis ini kita lawan minion, jadi nanti kita bisa masukin Gushen. Kita bisa masukin Gushen guys ya. Oke, jadi di sini mereka tim musuh ini pakai celestial guys ya. Mereka pakai celestial dan Maxman gitu guys ya. Jadi ini mereka combo celestial sama Maxman gitu ya. Nice, kita masih kuat di sini. Kalau nanti assassin udah full mantap sih guys. Harusnya bisa pakai Claude guys ya, tapi aku enggak ambil Claude dulu guys ya, karena kalau Claude kita kasih assassin empire itu gila juga sih guys kalau bisa gitu guys ya. Jadi di sini kita ambil rose goldnya aja lah ya guys. Kita ambil senjata pedang emas gitu guys ya. Emas. Oke, jadi di sini aku coba. Nice, kita dapat Selena sama Guinevere. Kita buat nanti empire gitu guys ya. Jadi ini aku langsung naikin level aja buat masukin Gushen gitu guys ya. Kita bikin full sinergi assassinnya dulu gitu guys ya. Oke, jadi di sini Harithnya aku tukar sama Guinevere karena Harith masih bintang 1 juga gitu guys ya. Biar lebih kuat coba kita pakai Guinevere gitu ya. Gila sih ya, gila sih. Nice, di sini kita dapat lagi Gushen satu lagi. Argus 2 loh. Tapi kita enggak pakai gitu guys ya, kita enggak pakai Argus. Jadi di sini one-one mereka sama Moskov-nya udah bintang 2 dan itu apa guys? Itu Vale guys ya. Valenya juga udah bintang 2. Gila loh guys ya, ini cepet banget gitu kan. Gila, ini udah cepet banget gitu permainannya. Nice banget sih ini combo assassin ini. Oke, di sini muncul Natalia ada 2 guys, tapi ada dapat Karina juga. Coba kita ambil Natalia. Nah, kita bandingkan dulu sama Karina gitu guys ya. Harusnya aku gak pakai Natalia guys ya, aku gak pakai Natalia. Aku ambil Karina aja gitu guys ya, aku ambil Karina. There are wonderful things in this world. Oke, jadi di sini tim musuh pakai 2 Martis guys ya. Satu Martisnya dikasih purify dan Cyclone-nya juga dikasih icon gitu guys ya. Dan di sini direct mereka juga ada bintang 2 guys ya. Gila sih, itu secepat itu guys, kalian lihat pakai combo ini. Secepat itu udah langsung menang gitu guys ya. Ini fatbox yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa ya dapat sinergi empire atau enggak assassin gitu guys ya. Ya ampun, enggak ada loh. Malah marksman sama wrestler gitu guys ya. Ya mudah-mudahan kita masih bisa dapat item lah ya setidaknya gitu guys ya. Oke, jadi aku ambil item aja di sini. Kita ambil item lumayan gitu guys ya itemnya. Nice, Karina kita udah langsung bintang 2 di sini. Freya sering banget muncul guys ya. Nanti kita coba pakai Freya gitu guys ya. Kita bikin kalau misalnya kita bisa dapat empire sinergi, kita bikin dia assassin sinergi plus empire sinergi itu coba kita coba masukin Freya gitu guys ya. Aku nggak pernah main si combo ini tapi harusnya bisa gitu kuat gitu guys ya. Jadi di sini aku pakai Eva skill 3 gitu guys ya. Di sini Harith kita udah bintang 2 guys ya.
Harit kita udah bintang 2. Jadi Guinevere-nya sama Harit-nya aku tukar dulu. Harit kita masukin dulu. Dan kita kasih itemnya gitu guys ya. Kita kasih itemnya. Karena kita cari aman aja gitu guys ya. Kita masukin dulu yang ada udah bintang 2 gitu guys ya. Karena di sini Selena-nya belum kuat karena belum bintang 2 juga dan Gushen-nya juga belum bintang 2 gitu guys ya. Oke, di sini tim musuh itu Akainya udah bintang 3 dan dikasih item HP-nya tebel loh guys ini. Dikasih 2 item gitu guys ya. Oke, gila sih ini guys. Kalian bisa lihat combo Assassin Empire ini gila banget. Dan karena ini aku pakai skill 3-nya Eva yang bisa membuat sinergi kita itu kayak apa sih guys? Kita dia bisa random gitu sinerginya itu ditambahkan gitu. Dan di sini Empire-nya dikuatin gitu guys ya. Kadang bisa shape shifter atau enggak elf-nya atau enggak match-nya gitu guys ya. Dia random kayak gitu. Itu nice banget sih menurut aku, bikin kuat banget. Nice, di sini kita dapat Gushen bintang 2. Mudah-mudahan kita bisa dapat item sinergi assassin atau enggak empire lah guys ya. Kita masih butuh sih ini. Biar kita bisa bikin full sinergi assassin-nya 6, empire-nya 6. Itu gila sih guys ya. Here you go. Don't let me down. Nice, kita dapat assassin kristal di sini. Kita dapat assassin kristalnya, lumayan gitu guys ya. Kita ambil assassin kristalnya. Coba keluarnya empire kristal gitu guys, kan lumayan gitu guys ya. Gak apa-apa guys ya. Oke, jadi kita dapat lagi assassin kristalnya. Jadi di sini aku langsung aja naikin level guys ya. Aku naikin level. Cloude, kita pakai ya Cloude, kita bikin dia kasih assassin crystal ke Cloude gitu guys ya. Me? A thief? No, no, no. I'm only borrowing this. If only I had freedom. Jadi sini aku masukin Guinevere aja. Dan di sini ini kita dapat randomnya, kita dapat elf-nya ditambah guys ya. Elf-nya kita dapat 3. Sinerginya kita dapat gitu guys ya. Itu udah efek dari skill 3-nya Eva guys ya. Gila guys, kalian bisa lihat loh, ini cepet banget gitu guys. Padahal ini kita belum bikin kuat banget gitu. Kita belum bikin sampai udah full sinergi assassin dan empire, tapi udah cepet banget gitu guys ya. Dan di sini kita berapi-api loh guys, kita berapi-api gitu guys ya. Oke, Tamus, kita coba ambil dulu Tamus. Freya sering muncul guys ya. Freya ini sering muncul banget loh. Aku masih mikir guys ya. Jadi kaudenya aku jual aja. Dan di sini kita dapat random lagi guys ya. Kita dapat shape shifter. Shape shifternya dikuatin. Jadi Selena mana Selena? Iya kan Selenanya jadi kuat gitu guys, nggak mati di awal karena Selena itu masih bintang 1 ya. Gila sih ini guys, kalian bisa lihat gila banget ini tuh kombonya tuh cepet banget gitu guys, bikin pas ngelawan musuh itu cepet banget guys. Oke, di sini aku langsung aja naikin level guys ya. Aku coba masukin Zax-nya biar kita dapat shape shifter-nya gitu guys ya. Tamus aku jual aja karena aku nggak pakai. Harusnya aku nggak pakai gitu guys ya. Selena kita belum dapat lagi, jadi Selena masih nggak kuat gitu guys ya. Coba kita bantu sama kalau dapat kombonya dari Zax-nya gitu guys ya. Oke, di sini tim musuh Chang'e-nya udah level udah bintang 3 guys ya. Udah bintang 3, Gilong-nya juga udah bintang 3. Selenanya bintang 2 dan Eldoranya udah bintang 2 juga gitu ya. Gila loh ini cepet banget guys, gila. Ini kombonya gila banget sih ini guys. Oke, ini Fatbox yang ketiga. Nice, di sini ada Crystal Empire. Kita ambil Empire dong ya. Mudah-mudahan gak ada yang ambil guys ya, karena kita pilihnya paling terakhir loh.
Oke, jangan ambil Empire, tolong. Oke, nice, kita dapat Empire di sini. Nice banget sih, gila ini kita bisa bikin fullnya, full sinergi Assassin Empire gitu guys ya. Freya ini sering muncul guys ya, Freya sering muncul, jadi aku ambil. Nice, Freya langsung bintang 2 guys ya. Jadi di sini mungkin Freyanya ini aku akan bikin dia Assassin dan Empire gitu guys ya. Kita bikin dia kasih Assassin kristalnya sama Empire kristalnya ke Freya gitu guys ya. Gila sih ini guys ya. Jadi kita masih butuh satu lagi Empire gitu guys ya. Kita bisa bikin karena di sini Assassinnya udah 7 guys ya. Nice, kita dapat sinergi Sex Sister lagi gitu guys ya. Biar bikin Selena-nya kuat. Ya ampun. Ya ampun Lolitanya udah besar loh itunya ya guys ya, pelindungnya udah besar banget. Oke, di sini sisa Akainya bintang 3. Akainya ini full item gitu guys ya. Nice. Oke, di sini aku coba gacha Tigreal, kita dapat Tigreal bikin Empire 6. Tapi harusnya aku nggak pakai gitu guys ya. Habis ini kita lawan minion lagi, mudah-mudahan kita bisa dapat item satu Empire Crystal lagi. Itu gila sih guys kalau kita bisa dapat satu Empire Crystal lagi. Atau enggak kita naikin level juga sih guys ya kalau bisa kita nggak dapat gitu guys ya. Oke, di sini Martisnya udah bintang 3 guys ya, sama Miss Hitamnya bintang 3. Cepet banget gitu loh guys, gila ini, gila banget. Oke, jadi di sini aku nggak gacha dulu guys ya. Kita tabung dulu. Kalau kita misalnya nggak dapat Empire Crystal di sini, kita bisa naikin level gitu guys ya, biar Empire-nya itu bisa full gitu guys ya. Jadi kita tabung dulu. Nice, kita dapat Empire Crystal di sini, gila sih, nice banget, pas banget kita dapat gitu guys ya. Jadi kita bisa bikin 6 Empire gitu guys ya. Dan di sini aku masukin Zax-nya dan aku kasihin Empire Crystal-nya ke Zax gitu guys ya. Kita atur lagi posisinya, kita atur-atur lagi posisinya. Coba kayak gini dulu guys ya. Posisinya. Gila, di sini Eudora mereka udah bintang 3 gitu guys ya. Oke, Zax kita belum berubah loh. Zax berubah. Berubah Zax. Oke, Zax kita di sini berubah loh guys ya. Gila sih ini guys, gila banget. The bubble bursts too soon. Kita mau nggak ya ganti pakai Link? Harusnya kita nggak main Link sih ya guys ya. Kali ini kita coba nggak pakai Link. Nice. Selenanya kita dapat bintang 2. Oke, kita coba posisi kayak gini, apakah kuat gitu guys ya. Ya ampun guys. Ya ampun guys. Salah loh. Salah guys. Ini posisinya masih harus diubah lagi sih guys ya. Posisinya kita harus ubah lagi guys ya. Ini kita cari dulu Zax-nya biar bisa bintang 2 guys ya. Sama Guinevere. Nice, di sini muncul Guinevere. Ya ampun, muncul Zax sama Guinevere. Aku harus gimana guys? Aku coba relain Guinevere dulu, aku ambil Zax dulu gitu guys ya.
Ya ampun, bisa banget loh kayak gitu guys ya. Dan ini kita atur dulu posisinya. Kita coba pindahin ke sebelah sini guys ya. Kita coba pindahin. Oke, dan Freya-nya kita biarin di situ aja kayak gitu guys ya. Dan di sini di skill pasifnya Eva kita dapat weapon masternya, kita dapat gitu guys ya. Sinergi weapon master kita dapat gila guys. Kuat guys. Ya ampun, belum loh. Belum selesai loh guys. Kalau kayak gini aku panik loh guys. Oke, ini Fatbox lagi. Pasti kayaknya dia ambil get capacity sih guys. Iya kan? Ya udah kita ambil item aja guys ya. Kita ambil item. Lumayan gitu guys ya itemnya guys ya. Oke, muncul dong Guinevere. Kita lihat dulu posisinya. Jadi ini mereka ubah lagi gak sih tadi guys? Posisinya kayak gitu loh. Nice, di sini kita dapat loh Guinevere bintang 2, nice banget. Jadi aku coba kayak gini dulu posisinya. Mereka masukin satu tim musuh, masukin satu ordet lagi gitu guys ya. Oh ya ampun, mereka ubah posisi ke situ loh. Harusnya aku ubah ke situ lagi guys tadi itu. Gimana ini guys? Apa kita kalah guys? Oke, bisa loh guys. Nice banget. Nice. Ya ampun, belum selesai loh guys. Ya ampun. Nanti kita coba ubah ke sebelah sini dulu lah guys ya. Kita coba ubah posisinya. Kita ubah kayak gini. Kayak gini guys ya. Karina simpan sini, Serenanya Sabernya kayak gini. Lalu kita agak majuin guys ya. Guinevere-nya aku pindah ke situ, Selena-nya aku pindah lagi. Oke, kita coba kayak gini dulu guys ya posisinya guys ya. Karina kita simpan depan gitu guys ya. Oke, Guinevere-nya ulti. Wah, gila guys. Gila ini, gila banget. Nice banget guys. Gila sih combo ini, gila guys ya. Combo assassin full sinergi assassin sama full sinergi empire, gila banget sih. Ini kombonya keren banget. Boleh kalian coba guys ya, coba combo ini gitu guys ya. Tapi ini emang beruntung juga gitu guys ya. Tadi kita dapat kristal assassin di pertama, habis itu kita dapat kristal assassin lagi pas kita lawan minion gitu guys ya. Dan kita dapat kristal empire gitu guys ya. Itu emang lagi beruntung juga sih guys ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like. Dan untuk yang belum subscribe di Lin Creation, untuk ingat subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Hope you have a nice day. Bye-bye.